kali ini kita akan membahas sejarah atau perjalanan hidup Bujangga Yasodipro kedua, yaitu putra dari Yasodipro pertama, yang lahir pada tahun 1756, menjadi penerus dari karir ayahnya yaitu Yasodipro I atau Bagus Banjar. Pertama kita akan membahas sejarah dari Yasodipro kedua. Yasodipro kedua, seperti ayahnya atau seperti tradisi di keluarganya, dia mengenyam pendidikan pesantren. Dari pendidikan pesantren itu dia menguasai banyak ilmu sehingga mengantarkannya pada karir yang cemerlang di lingkungan keraton sebagai seorang bujangga. Tidak ada catatan yang lain selain catatan yang menyebut bahwa Yasodipro mengenyam pendidikan hanya melalui jalur sebagai santri di pesantren, yaitu pesantren yang dulu tempat ayahnya mendampingi rajanya yaitu Pakubuwono II lari dari Kartosuro untuk menghimpun kekuatan di Ponorogo, yaitu pesantren Gebang Tinatar yang didirikan oleh Kiai Hasin Besari pertama. Disebutkan di dalam serat Ronggowarsitan atau babat Ronggowarsitan disebutkan bahwa Kiai Hasan Besari pertama mempunyai putra yang bernama Kiai Hasan Besari kedua atau Kiai Bagus Hasan Besari yang kemudian meneruskan kepemimpinan sebagai pengasuh di pondok pesantrennya. Itu satu bangku atau satu guru dengan Yasodipro kedua. Dari hubungan itu nanti kita akan tahu bahwa cucu dari Yasodipro kedua yaitu Ronggowarsito ketiga, Raden Ngabe Ronggowarsito ketiga yaitu Bujangga Panutup Kraton Surakarta itu akan berguru kepada kawan kakeknya yang ada di Pondok Pesantren Gebang Tinatar Ponorogo. Yasodipro kedua disebut atau dikenal Pajang Wasisto lantaran beliau masih keturunan dari Sultan Hadiwijoyo yang saat itu menjadi raja pertama yang bertahta di Pajang. Yasodipro kedua selain mewarisi gelar dari ayahnya, dia juga mendapat gelar atau orang yang pertama menggunakan gelar Ronggowarsito. Orang sering salah paham menyebut bahwa Ronggowarsito itu ada cucunya, yaitu Ronggowarsito ketiga atau Bagus Burhan. Nama Ronggowarsito pertama kali digunakan oleh kakeknya yaitu Raden Tumenggung Sastronegoro atau Yasodipro kedua ini. Yasodipro kedua atau Ronggowarsito pertama atau Raden Tumenggung Sastronegoro menggantikan ayahnya pada usia 47 tahun, di usia yang 47 tahun yaitu pada tahun 1803 dia menjadi Bupati Carenegoro atau jabatan pujangga atau penulis-penulis naskah di Keraton Surakarta menggantikan ayahnya. Seperti halnya ayahnya, dia mengarang banyak sekali karya sastra, mulai dari babat, suluk, serat, maupun kekawin.
banyak karya yang dihasilkan oleh Yosodipuro kedua, diantaranya Serat Sasana Sunu, yaitu tentang etika anak kepada orang tua, tentang tata krama atau etika rakyat kepada rajanya atau penguasa pada saat itu, dan kemudian serat-serat Paniti Sastra Jawa yang berisi tentang berbagai macam petunjuk yang bermanfaat atau berguna bagi banyak orang. Kemudian serat Arjuna Sastra dan serat Wicara Keras. Serat Wicara Keras ditulis pada tahun 1817, berisi tentang pengaruh Kiai Bahman dan Kiai Nur Saleh yang menjadi penasehat Raja Pakubono IV pada waktu itu. Ada orang menyebut bahwa Serat Wicara Keras ini disebut sebagai kritik pujangga Jawa atau unsur kelompok kejawen terhadap pemikiran santri, padahal tidak. Yosodipuro kedua adalah juga santri juga, tapi dia mengkritik atau otokritik sistem atau dunia politik santri pada waktu itu yang berlaku di Keraton Surakarta. Selain Serat Wicara Keras, Yosodipuro kedua juga menulis Babad Pakepung. Sama dengan Serat Wicara Keras, Babad Pakepung berbicara tentang keteledoran pemerintah atau kerajaan dalam mengelola struktur yang ada di kerajaan, struktur pemerintah yang ada di kerajaan, termasuk hubungannya dengan banyak pihak. Raja dianggap tidak cukup cermat untuk mengetahui tentang apa potensi konflik yang bisa menyeret Keraton Surakarta pada kondisi yang terpuruk. Di situ kita melihat bahwa Yosodipuro mewarisi tradisi santri tentang musyawarah. Bagaimana ketika musyawarah, apapun yang menjadi prinsip, kebenaran harus tetap ditegakkan. Dan di dua serat ini, serat Wicara Keras dan serat Babad Pakepung ini, kita melihat bahwa feodalisme di keraton itu tidak sepenuhnya benar kemudian langgeng di keraton. Anda bisa lihat bahwa seorang pujangga yang otomatis adalah bawahan dari raja berani mengkritik keras sistem kerajaan atau rajanya sendiri. Peran pujangga dalam keraton tentunya tidak bisa dianggap remeh. Pujangga itu berperan besar dalam terbentuknya misalkan sebuah peradaban, kemudian pesan-pesan yang ingin disampaikan pihak keraton agar sampai ke masyarakat. Itu ya salah satunya dengan cara melalui para pujangga. Para pujangga menghasilkan karya-karya dan kemudian karya itu disebarluaskan dan diamini oleh banyak masyarakat pada saat itu. Sastra-sastra klasik yang dihasilkan oleh
Yosodipuro kedua, bagaimana etika anak kepada orang tua, kemudian tentang hukum keagamaan dan lain sebagainya. Sastra klasik pada saat itu bukan hanya sekedar karya sastra, tetapi melainkan sebagai alat, yaitu alat untuk tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan oleh orang-orang yang berkepentingan pada saat itu. Yosodipuro sebagaimana ayahnya juga mengubah karya-karya klasik Jawa, yaitu pertama karya yang kita kenal dengan judul Bimo Suci Kawi Miring, yaitu gubahan dari Radiworuci. Ada satu lagi yaitu Kakawin yang kemudian diubah atau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa modern, yaitu Serat Lokopolo. Banyak dibaca oleh banyak orang, tapi orang lupa bahwa itu adalah seratan dari atau berkat dari kerja Yosodipuro kedua. Selain itu, Yosodipuro kedua juga membuat kamus Jawa, yang ini kemudian menjadi salah satu hal penting yang sudah dilakukan Yosodipuro kedua, yaitu kamus bahasa Jawa yang kita kenal dengan dosonomo. Misalnya, kita mengenal ayat-ayat yang di dalam Al-Quran disebut mustarok, di satu kata mempunyai ragam arti itu. Lah ini dosonomo ini menjadi kamus Jawa paling penting, yaitu kamus Jawa modern yang menerjemahkan bahasa-bahasa Kawi atau bahasa-bahasa yang dipergunakan di dalam kakawin-kakawin serat-serat sebelum pra-Islam. Karya sastra yang lain yang bernafaskan Islam, Yosodipuro kedua menulis Surat Ambiya. Surat ini ditulis dengan isi yang sangat banyak. Disebutkan ada dua jilid Surat Ambiya itu, menceritakan tentang perjalanan manusia pertama sampai kemudian cerita-cerita para nabi dari Nabi Yusuf sampai Nabi Musa. Ditulis pada tahun 1820 sampai 1823. Yosodipuro kedua menulis serat bergenre piwulang atau etika moral, itu pertama Broto Sunu, kemudian Sasono Sunu, lalu kemudian serat Sewoko. Yang keempat adalah serat burung. Di situ berisi tentang dialog antara tiga burung yang mewakili masing-masing karakter manusia. Puncak atau final dari serat burung ini atau serat burung ini adalah apa? Semua laku atau capaian-capaian laku itu, entah rendah entah tinggi itu, tanpa bisa tercapai tanpa izin dari Allah Ta'ala, tanpa rahmat Allah Ta'ala atau kasih sayang Allah Ta'ala. Karya terbesarnya adalah Serat Centini yang ditulis pada tahun 1815
Yasodipro kedua disebut sebagai salah satu dari tiga pengarang utamanya. Di antara pengarang lain adalah Sinuwun Pakubono V sendiri, lalu kemudian Ronggo Sutrasno, kemudian Sastrodipuro. Serat Centini berisi tentang pemikiran, lalu kemudian kearifan adat, sejarah, kesusastraan, dan pemikiran Islam Jawa. Centini atau Serat Centini ini disebut oleh banyak kalangan sebagai awal mula sastra baru atau genre baru yang kemudian menjadi permulaan ensiklopedi Jawa. Yasodipuro kedua wafat pada usia 88 tahun pada tahun 1844. Karyanya masih dikaji, masih dipelajari sampai hari ini. Kyai Ngabei Yasodipuro kedua meninggal di Pengging, dimakamkan tidak jauh dari ayahnya, satu kompleks di dalam pemakaman di Pengging, Yasodipuran, dekat dengan Umbul Sungsang. Karya-karya Yasodipuro saat itu hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Jika ingin membaca atau mengetahui isi kandungan serat yang dihasilkan oleh Yasodipuro kedua, kita bisa mengunjungi Museum-Museum Kasunanan Surakarta dan kemudian Museum Radya Pustaka yang berada di Surakarta. Serat-serat yang bernafaskan Islam itu atau ajaran-ajaran Islam itu yang kemudian menjadi poin penting kalau kita memahami bahwa Pujangga Surakarta atau Pujangga Jawa itu adalah seorang santri yang cakap membicarakan tentang tradisi-tradisi kesantrian, yaitu tradisi-tradisi Islam.